Alamak, tangan melekat. Oi, oi, lepas, lepas. Oh, oh, oh. Lah, oi, baik tak? Dia cakap aku kan. Satu, dua, tiga. Hai, assalamualaikum. Saya Akif Zulkifli. Untuk video kali ni, kita nak buat video dengan kucing kita lagi. Hari ni, Akil ada dengan Tiger ni. So, Akil ada belikan mainan untuk kucing. Awak suka tak? Ui, kau kenapa ni? Semua diorang ni, kejap-kejap kerja diorang tidur je memanjang. Tidur, 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 main-main, dia lari-lari dekat sana. Itu je kerja. Jadi, hari ini, Akil ada belikan lawak ini. Tarapapam, papam. Ui, kenapa mulut awak ngangang besar sangat? Okay, hari kepada yang baru masuk tadi di channel Akif Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Alright, so mainan ni Akif beli dekat kedai RM2. Ya, yeah, kedai dekat RM2. So, kedai RM2, Akif jumpalah mainan untuk kucing. Jadi, bila kita fikir balik, wow, Akif ada kucing. So, apa kata kita belikan untuk dia? Garuk, garuk kau. Nak kena mandi ke? Okay. Lepas tu, kita ada banyak mainan, mainan kucing. So, kita buka satu-satu. Kita buka yang tak berkenaan dululah. Yang pertama ada ini. Tada papam, papam. Mouse rat dengan super glue rat. Memandangkan, Akif rasa kucing-kucing ni dia tak reti tangkap tikus. Kadang-kadang Akif nampak je tikus lalu lalang. Dia tak macam kontut tau, arwah kontut. Macam sebelum ni, kalau kontut, dia nampak tikus, terus dia akan kejar, dia makan, lepas tu dia bagi dekat Akil lah. Dia tunjuk, dia tangkap tikus. Ni budak-budak ni semua tak reti tangkap tikus. Jadi Akil belilah benda alah ni supaya tikus terperangkap lah. Benda pun RM2 je. RM2.10 lah. Sekarang dah tak ada dah kedai RM2. Dia ada RM2.10. Kan, kan? Eh, mak. Dia orang ni bersih-bersih lagi lah. Akil dah bawa vet hari tu. Lepas tu, okey, ceritanya macam ni. Ni meow. Okey. Ceritanya macam ini. Ini kucing putih ni baru jumpa dekat sebelah rumah. Okey, jadi kucing kita yang bawa pergi vet hari tu cuma Tiger, Pak Hitam dengan Oreo, 3 ekor. Lepas tu ni pula dekat rumah sebelah, and dia pun masa tu bersin-bersin tau. Masalahnya hari tu semua orang dah sihat. Dan orang lain semua dah sihat. Lepas tu dia seekor je yang bersin-bersin lah dia berjangkitkan semua kucing-kucing kita. Jahat betul putih ni. Eh, bukan jahat, dia tak jahat. Dia kucing sebenarnya jiran kita nak bela ni tau. Tapi memandangkan dia dah tahu tempat dia nak datang sini, mak dia ada kat sini, adik beradik dia kat sini. Jadi hari-hari dia akan datang sini balik. So jiran Aki dia pasrah lah. Jadi kucing ni dia duduk je dekat rumah Aki sekarang. Ada Pak Hitam, ada Tiger. Alah sayang Tiger, Tiger paling comel. Macam tembam muka dia. So, itulah jadinya diorang bersin-bersin balik. Aduh, nak kena bawa vet balik. Okay, so jom kita tengok lagi barang yang ada. Okay, next kita ada ini. Yang tak berkenaan dulu, ada ini. Terpopom, popom. Dia macam Kinder Joy, tapi bukan. Yang ni murah punya, RM2. Akif pun tak tahu dalam dia ada apa. Dia ada milk, cocoa and hazelnut flavoured cream. Tak tahulah sedap ke tak. So kita main-main buka je lah benda alang ni. Sebab Akif nak beli mainan kucing alang-alang nampak ni. So kita buka lah sekali kan. Oh, dia ada dua. Satu coklat, ini coklat. Satu lagi mainan. Tak tahulah mainan dia apa. Kita tengok. Tarap, popam, popam. Haya. Tada. Dalam ni apa benda ni weh? Cuba korang tengok. Nampak tak? Ini apa benda lah mainannya. Akif pun tak tahu. Kita buka. Tengok ni. Oh, dia kena cantum-cantum lah. Alah, alah. Mainan ni sumpah. Hai, Akif paling tak suka kalau mainannya kena cantum-cantum. Okay, kita cuba tengok coklat dia. Haya. Okay, ni dia punya pemegang sudu. Akif dah pegang kucing tau. Patut kena basuh tangan. Yoi, dalam dia. Peliknya. Tapi tak tahulah sedap ke tak. Mari kita rasa cocok. Okey, dan kita makan. Coklat biasa je. Dia tak rasa macam coklat Kinder Joy tu. Biasa je. So sebab Aki beli benda alam ni pun nak buat rasa je sebenarnya. Ni pun sama. Ya,
dalam dia pun sama. So nanti Akil bagi Fatin nak imin je lah. Lepas tu ada gula-gula mentos, RM2. Okey, dan sekarang ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mainan untuk budak-budak ni semua. So yang pertama, wow, ini bulu dia. Sumpah nampak cantik kan? Nampak ni ada kucing, gambar kucing comel. So ni kita bagi dia main. Jom kita cuba tiger. Tiger, mari sini tiger sayang. Okay, so ready ya tiger? 1, 2, 3. Ha. Okay, bau-bau dulu. Okay. Cuba tengok dekat-dekat sini. Dia bau-bau. Jangan dekat kan? Wah. Awak tak nak main ke tiger? Mainlah. Kenapa dia tak nak main? Oh, ataupun kena macam ni. Dia macam tu kan main dia? Ha? Kenapa dia tak nak cakar eh? Habis benda alam ni main macam mana? Oh, dia cakar-cakar. Wow, macam tu ke mainnya? Dia kena ada orang pegangkan ke? Ke kena gantung eh? Aku pun tak tahulah. So kita, ha, macam ni. Betul tak? Dia macam reaction dia biasa-biasa je. Lah, lah. Dia macam biasa je. Jom kita cuba dekat si putih dengan pak hitam. Di sini. 1, 2, 3. Oi, pak hitam nampak. Ha, tiger nak main pula. Ha, cepat cepat. Putih dia tak main pun. Hayak hayak. Ha, pak hitam macam suka. Tiger? Tiger, oh mak kau. Oh, si Oreo pula bersin. Oreo kat bawah sana. Oreo tak minat main-main benda alah ni. Sebab dia dah tua kan. Kenakan dekat badan dia lah. Ha? Kenakan dekat badan. Okey, kita kena kat badan dia. Oh, dia gigit ke bulunya? Hayak. Ha, ha, ha. Pak Hitam macam seronok lah main benda alah ni. Kan Pak Hitam? Oh, oh. Ui. Dia macam tu. Dia main sepak-sepak. Oh, dia main tendang-tendang. Sekejap eh. Okey, okey. Main sini. Miau. Sini, sini. Ha, tiger je dengan cakap kita. Ha, cepat tiger. Cepat tiger. Sini. Tiger, tiger. Sini. Ha. Cakap, cakap. Cakap tiger. Pak Hitam. Ha. Ha, ha, ha. Dia macam... Ha, nampak? Pak Hitam je excited lah. Kan? Kucing-kucing lain macam tak excited. Okey, kita ambil mainan lain. Mainan lain. Tak ada. Yang kedua, tarpapam-papam. Yang ini dia macam tikus weh. Kan macam tikus kan? So, comel juga tikusnya. Tada! Dengan dia punya buntut. Tikus punya buntut. Ada warna-warni. Okay, so kita tengok eh. Kita buka dulu yang ni. So, kita tengok eh. Miau! 1, 2, 3. Eh, kalau boleh anjing lagi best kan bang? Kalau boleh anjing, dia akan tangkap benda alah ni. Lepas tu, ha ni. Miau. Cepat dia, cepat dia. Oh, cakau cakau. Tiger macam suka. Miau. Hayak. Ha. Dia bau-bau, dia main tolak-tolak je. Alah, alah. Itu je ke kau main? Sana, sana. Ha, cepat, cepat, cepat. Pak Hitam, main lah. Main lah. Ha, main macam dia main bola. Main bola, tendang-tendang. Ha, cepat tendang. Wah, dia tendang-tendang. Dia, eh, dia kaki dia sini. Tangan dia sini. So, dia tolak-tolak pakai tangan lah. Bukan tendang. Yang si putih ni, alah, alah. Oi, putih. Putih, awak buat apa putih? Putih ni tengok dekat sikit bang. Tengok. Ha. Dia macam tu je. Alah, alah. Kau bau-bau buat apa? Dia demam. Dia demam eh? Entahlah nak. Oh, yang ni macam dah seronok main. Okey, okey. Kita bagi dia mainan yang lain pula. Let's go, let's go. Okey, kita bagi dia ini. Tarapapam-papam. Wow. Yang tadi tikus besar bulat. Yang ini tikus macam tikus terperangkap. Ah, tikus ni terperangkap dekat dalam ni weh. Ha, nampak ni. Nampak kan tikus terperangkap dekat dalam
benda alah tu. Dalam macam dalam sangka dia lah. So jom, 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 jom. Kita bagi kat dia. Ha, Oreo, Oreo. Sini Oreo. Oreo. Okay, Oreo ni besar sikit. So Oreo. Miau. Lah, hai, Oreo takut. Alah, alah. Miau. 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 Nampak? Nak layan kita tiger dengan putih. Ha. Ini yang terbaru mainan dia. Wow. Tada, sini. Ha, main. Dinggi dinggi ding. Ning ning ning. Dinggi dinggi ding. Ning ning ning. Ning ning ning. Tak, kita boleh buat dia berpusing tak? Wah, dia berpusing. Ha, ha, ha. Oi, pulama ai. Si tak si Pak Hitam ke main, berlari-lari main benda alah tu eh. Agresif. Kan, agresif betul. Oi, dia bawa lari benda alah. Oi, kau buat harta kau pula eh. Main kongsi-kongsi. Jangan main sorang-sorang. Tapi si okey. Eh, tangan dia melekat. Alamak. Tangan saya melekat. Alamak, tangan melekat. Oi, oi, lepas, lepas. Lepas. Ha, ya Allah, tangan dia tersekat ke apa? Kuku dia. Eh. Okey, lepaskanlah, lepas. Okey dah. Wah, pandai. Eh, Pak Hitam ni. Ish, Pak Hitam ni agresif betul lah main ni. Eh? Awak memang suka sangat main benda alah ni eh. Ha, main, main. Ha. Wah, Pak It. Dalam banyak-banyak ni aku rasa Pak Ita yang paling berseronok. Oh, dia ambil mainan lain pula. Mainan lain pula dia ambil. Oh, dia macam pelik tau benda alah ni apa. Kita buka jap, jap eh. Ha ni. Ha. Ambil, ambil. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Hoi, hoi. Seronok dia orang main benda alah ni eh. Okey, jap, jap. Kita ada lagi, ada lagi. Okey, kita ada mainan yang ini pula. Yang ni nanti. Okey, kita ada ini brush. Tarapapam, papam. Yang ini brush untuk apa? Garu-garu dia, kan? Bagi dia melegakan badan dia. Ke? Entahlah. Sebab mak dia kan suka jilat-jilat anaknya. So, benda alah ni baru RM2. Tapi, dia tajam sikit lah. Untuk anjing. Anjing? Hmm. Ya ke? Tengok gambar. Ha. Untuk anjing dan kucing. Sebab Aki nampak kucing. So, kita ingat ni untuk kucing lah. Boleh kot. Kalau anjing mungkin suka ganas-ganas. Tapi kita buat slow-slow lah kat badan dia. Kita ambil seko dulu. Kita ambil tiger. Kita ambil tiger. Tiger sini. Okay, tiger. Okay, cuba kita usap tiger eh. Sabar. Eh, kau jangan leh. Bau-bau. Sedap tak? Lega tak? Dia macam suka, macam tak suka. Kalau kita garu-garu sini, entahlah nak. Okey, okay, kita garu badan ni. Aku tak tahulah sakit ke tak ni. Okey, kita dapat bulu dia ke? Ke sakit? Entahlah nak. Benda ni tajam. Oh, tapi dapat bulu dia sikit lah. Wow. Ini untuk dapatkan bulu dia ke? Bagi bulu dia tu. Tapi macam sakit lah. Dan eh, kalau kita... Dia tak adalah sakit sangat. Aki ingatkan yang ni tajam sakit tau badan dia. So, kita... Nak bersihkan dia punya bulu-bulu. Bulu-bulu lebih tu kan. Ah, alah sayang tiger ni. Lah sayang tiger ni. Nanti bulu-bulu dia... Ah, nampak bulu-bulu dia? Tak ada apa-apa, apa-apa. Dapat bulu-bulu yang dah nak jatuh. So, kita buat macam tu lah. Main dia. Main pula eh. Usap-usap macam ni. Tapi dia nampak suka je kan? 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 Awak suka tak ni? Ha, nak main? Main. Aduh, hai. Eh, dia makan ke? Eh, dia makan. Jangan makan. Dia makan bulu dia. Tadi kan ada bulu dia. Akil buang. Dia pergi telan bulu. Ya Allah. Nanti muntah kan? Okey, okey. Kita ada mainan lagi. Mainan yang terakhir. Tar papa papa. Wah, banyak mainan ya dia orang dapat hari ni. Seronok. Baru ada live dia orang kan? Okey. Tara. Yang ini apa benda pula tadi? Tikus besar. Lepas tu tikus dalam sangkar. Yang ini tikus
atas bola. Ini boleh letak ke macam ni? Tada! Oh, nanti dia orang tolak kan? Kan? Toi, toi, toi. Okey, mesti dia suka. Tiger, tengok Tiger. Sekejap. Tengok eh, kita tengok sama ada dia suka ke tak. Okey. Wow. Woi, woi, dia cakar-cakarlah. Macam suka je. Macam suka je. Ha, ha, dia macam lagi suka kan? Kan. Daripada yang mainan tadi tu dia macam tak reti main. Yang ni dia reti main. Tapi kalau kita suruh Pak Hitam main, mesti Pak Hitam suka. Pak Hitam, Pak Hitam. Okey, kita angkat Pak Hitam. Ha, main ni. Ha, main. Ni. Miau. Miau. Ha. Ha. Pak Hitam lagi suka main benda lah ni. Ha, Pak Hitam main lagi agresif lah. Oh, dia dah bosan ke? Ni lah. Ha, berbanding semua kucing, nampaknya paling agresif main ialah Pak Hitam. Lepas tu, yang kedua Tiger, yang ketiga ialah Putih. Dan yang last sekali malas nak layan kita ialah Oreo. Oreo memang malas nak layan kita, weh. Ya Allah, ya Tuhan, weh, tengoklah. Sampai terkoyak benda lah ni. Oi. Si Pak Hitam ni main ganas betul lah. Oi Pak Hitam. Dia cakap aku kan. Oi Pak Hitam, sampai ni terkoyak. Ha, yang ini pula, ya Allah. Oi. Dia dicakar-cakarnya. Memang betul-betul lah dia suka main. Oi, berlari. Yang ini, ha, Putih main. Main Putih. Ha, Putih macam malas nak layan, kan? Yang paling malas nak layan ialah Oreo lah. Oreo dah malas dah sebab dia macam mak-mak dan macam nenek dah, dah tua kan. Jadi dia malas nak layan. Macam Tiger, eh Tiger pula. Pak Hitam, sini. Miau. Miau. Ha, semua dah malas nak layan aku. Semua dah dapat mainan masing-masing. Dia tak nak layan Akil dah. Oi. Ha, sini. Miau. Aku takut. Akil takut dia cakarlah. Ha. Wih, gila-gila lah kau ni, kucing. Woi, Ana, ni. Ha, menimbul-nimbul mainan dia. Ha, sampai ke longkang, weh. Ha, sampai ke longkang, weh, dia main. Ha, gila-gila lah kau ni, Pak Hitam. Woi, Pak Hitam. Cukup-cukup lah tu. Ya Allah, dia bawa ke mana? Dia main angkat sana, letak sini. Lagi tadi, aku nampak dia buat macam tu, ulang-alik. Tak penat ke, Pak Hitam? Ha, dia seronok. Apa? Yang lain tiga ekor tengah pandang. Si Oreo macam nak main lah. Ha, kau dengki kan? Kau dengki kan anak kau nak main? Ha, dia dengki. Lari. Ha, lepas tu masuk dalam longkang. Okey, kejap lagi dia akan angkat dalam longkang tu, dia bawa sana. Percaya tak? Tengok. Dia akan angkat pakai gigi dia. Cepatlah angkat. Ha, nampak? Dia dah angkat, dia bawa sana. Ha, kan dah kata. Aduh, ai kucing-kucing ni. Jadi, sampai situ sajalah video kita kali ni. Yeay, kita punya kucing dapat mainan. Dia orang pun happy. Okey, awak happy tak? Oreo? Oreo pula. Tiger, awak happy? Happy sangat-sangat. Saya suka sangat. Kan? Jadi terima kasih semua tiap video kita kali ini. Yeay, macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak video apa lagi? Comment je dekat bawah. Dan jangan lupa undi Akil dekat ABPH34. Okey, Akil dah letak link kat bawah. Pergi vote banyak kali eh. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.